Projek Pusat Pemulihan Hutan Nasional dijangka mempertingkat usaha memulihkan kemusnahan hutan yang semakin serius. Antara aktiviti yang akan dijalankan termasuk projek penanaman semula pokok. Memorandum Persefahaman MOU mengenai projek tersebut ditandatangani antara Universiti Putra Malaysia UPM dengan Pusat Kajian dan Konservasi Hutan Hujan Tropika TRCRC di Serdang. UPM diwakili Naib Chancellor-nya Profesor Dato' Dr. Aini Idris dan Pengarah Institut Kehutanan Tropika dan Produk Hutan UPM Profesor Dr. Faridah Mohd Tahir. Manakala, TRCRC diwakili pengerusinya Tun Jian Abdullah dan Pengarah Eksekutifnya Dr. Zaiman Zulkifli. Menurut Profesor Dato' Dr. Aini Idris, usaha tersebut turut mendapat kerjasama Biodiversity International dan Pusat Penyelidikan Pertanian Perancis untuk pembangunan antarabangsa. Biodiversity International and SIRAT are international organizations who have invested their efforts, funds and resources towards research and development in the field of environmental resources. It is because the synergistic blend that leads us forward into more sustainable tropical rainforest conservation. Langkah itu selaras dengan usaha mempertingkat prestasi UPM dalam bidang penyelidikan, terutamanya pertanian dan perhutanan di arena antarabangsa. MOU itu menjadikan projek kerjasama UPM dan Mitsubishi Corporation yang berjaya menanam 600,000 pokok hutan sejak 26 tahun lalu sebagai model pemuliharaan hutan yang berjaya.